Kabar tak sedap kembali terjadi. Kali ini menimpa suami Inul Daratista, Adam Suseno yang jatuh sakit. Kondisi kesehatan Adam Suseno, suami dari pedangdut Inul Daratista, sedang menurun. Adam pun harus mendapat penanganan dari tim medis. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru Inul Daratista di Instagram. Inul mengabarkan jika sang suami sedang sakit, yang membuat Inul Daratista khawatir. Dirinya sedang berada jauh dari sang suami. Inul mengaku sedang berada di luar negeri. Kondisi kesehatan Adam Suseno, suami dari pedangdut Inul Daratista, sedang menurun. Adam pun harus mendapat penanganan dari tim medis. Inul Daratista mengunggah foto Adam Suseno yang sedang terbaring. Tampak tim medis sedang memberikan penanganan. Adam Suseno tampak mengenakan masker. Belum diketahui sakit yang diidap Adam Suseno. Abis anaknya sakit, sekarang papanya sakit, sakitnya beruntun. Aku sudah terlanjur balik Jakarta kerja lagi terus piye jal, sumpek tenan, tulis Inul. Terlebih lagi kata Inul, dirinya sedang berada di luar negeri. Bukan antara anyer Jakarta iki tapi tak mau jadi janda, Inul pun mendoakan sang suami sembuh. Apalagi saat ini anaknya masih kecil. Sembuh yang, aku gak mau jadi janda, anak sik cilik, aku sik tahes, sik ayu, sik semoks, sik strong, jegen sakit-sakit pas LG jauhan gini, tulis Inul lagi. Aku janji tar main tiktokannya gak menganiaya lagi. Gak nyiksa lagi tapi kalau seru ya gak apa sih. I love you, Adam Evander, sambung Inul. Unggahan Inul Daratista menuai banyak komentar dari rekan artis. Mereka ikut mendoakan suami Inul. Cepet sembuh Mas Adam, tulis @kalinaoktarani. Get well soon Mas Adam, tulis @kinguyakuya.